Apa? Beli bakso pakai ember. Oke, siapa takut? Nih guys, aku udah siapin embernya. Let's to the go. Kita pergi beli bakso. Mas, aku mau pesan bakso satu ember. Aku pesannya bakso tenes ya. Nih, pokoknya di fullin seember ya mas. Kita tungguin ya guys. Lihat tuh guys, masnya lagi masukin mie ke dalam embernya. Tada, bakso seembernya udah siap nih guys. Bisa dipakai buat mandi gak tuh? Yuk kita langsung bawa aja baksonya ke kantor. Tiba-tiba lagi di jalan ke kantor, kita gak sengaja melihat angin puting beliung guys. Wah, wow, keren banget segede. Aku udah sampai di kantor nih guys, tapi kita sembunyi dulu baksonya di sini. Oke, kita langsung aja menuju kemana? Ya, menuju ke ruangannya Kak Chan. Karena udah lama banget aku nggak ngerjain Kak Chan guys. Tuh, ada Kak Chan di dalam guys. Langsung aja kita ketuk-ketuk. Permisi. Kakak, saya punya challenge untuk kakak. Challenge-nya ngabisin bakso. Kalau baksonya nggak habis, kakak kasih saya duit 1 juta. Begitupun sebaliknya. Kalau habis, saya yang kasih duit ke kakak 1 juta. Mau nggak? Oke, siapa takut? Kak Chan terima guys. Oke, tunggu sini ya. Saya ambil dulu baksonya, oke? Oke, kita langsung ambil baksonya guys. Pasti Kak Chan kaget lihat baksonya seember. Tada! Habisin, kan? Kalau nggak habis 1 juta, mari. Ini curang. Ini satu ember, Tika. Nggak curang, kan kakak tadi nggak tanya berapa. Kan saya bilang habisin bakso. Kan sesuai perjanjian, habisin dong. Kalau nggak berani, sini 1 juta. Berani? Oke. Enak itu, bersih, sudah cuci semuanya, higienis, ditutup rapat. Sumpah demi apapun ini berapa ya? Baru 1 loh. Katanya siapa takut? Oke. Oke. Kenapa? Menyerah? Sini 1 juta. Yes guys, kakak menyerah akhirnya. Sini 1 juta. Kok curang? Nantangin aku guys. Katanya kalau aku bisa habisin bakso seember ini, aku dikasih uang 10 juta. Tapi aku udah puas banget dapat 1 juta. Ya udah deh, nggak usah. Kita langsung bawa baksonya keluar aja. Guys, kayaknya aku mau cari satu orang lagi buat challenge makan bakso seember ini. Emang ada yang bisa habisin ini semua? Paling nggak ada. Kayaknya aku berubah pikiran deh guys. Mendingan bakso ini aku bagi-bagiin aja ke karyawan kantor. Guys, ada yang mau makan bakso? Wah, lihat tuh guys, mereka pada kegirangan banget aku bagiin bakso. Senang banget lihat mereka pada berebutan bakso. Lihat tuh, Sri doyan banget. Sambil aku ngipas-ngipas pakai duit, aku langsung semprot-semprot lagi wajah aku pakai face mist bright. And glow deh wajah aku. Rasanya tuh wajah aku langsung fresh dan lengkap deh kebahagiaan aku. Oke, semuanya kalian habisin ya.